Oke, selamat sore, selamat beraktivitas buat kita semua. Oke, di sini ada Aerox ya. Wah, udah parah nih LCD-nya apa? Polarisnya. Jadi di sini motornya nggak mau nyala. Jadi ketika on dia nyala untuk panel speedo-nya. Tapi di sini nggak ada suara dengung untuk full pump-nya. Jadi di sini yang nggak ada suara dengung pas kita kunci on. Jadi kita mau buka dulu untuk joknya. Nah, di sini udah kita buka. Di sini ada bekas gigitan curut nih, tikus kecil ya. Sepertinya ada kabel yang terkelupas digigit tikus. Jadi kita mau buka dulu untuk bagian samping ya. Kita mau cek dulu untuk kabelnya karena di sini full pump-nya dia nggak dengung, nggak connect ya. Sini buka bil, kebeng. Udah maghrib ya, waktunya mepet. Kunci L udah ya. Oke, di skip aja untuk buka bodinya aman nih. Jadi motor ini naruhnya di dapur. Jadi tikusnya iseng. Iseng dan gigit-gigit kabel di dalam. Aerox. Wah, bau ini manis sekali. Mepet nih, udah mau maghrib. Ini kelarnya nggak tahu ini kapan, karena udah mau maghrib, gelap nanti waktunya. Nah, di sini mau cek kabel, karena di sini untuk full pump-nya dia nggak nyala, nggak dengung ya. Mana? Mana? Mau ngerokok terus, dari? Cepil. Mau orang lagi gitu, masih sharing loh. Kalau gue ada apa tuh? Bisa diangkol motornya. Starter bisa enggak? Ini di sini udah dengung untuk sensor full pump ya. Jadi kita mau lihat nanti untuk standarnya nih. Biasanya tikus dia masuk ke sini dan gigitin kabel standar. Cil, apa yang cil? Apa yang? Cepil. Marah enggak lo? Marah. Oke, jadi kita langsungin aja. Cim gunting, Bil. Cim gunting.
sekitar tanahnya udah nutup. Kita cek dulu, kita langsungin ya. Nggak bawa tang, jadi pisau aja. Nah, ini kita jadi satu gini. Oke, kita kontak. Oke, jadi nyala ya. Jadi kendalanya di switch untuk standar satunya, switch pemutus. Jadi dia rusak. Ya enggak connect ya, karena sininya udah pecah. Jadi kita langsungin di sini. Udah pas waktunya, udah mau maghrib. Dia ada hidup, udah nyala. Ya, sementara waktu kita langsungin aja. Nah, seperti ini kita selasi ya. Udah mau maghrib, udah ngaji nih. Kita kontak lagi. Nah, lupam dengung. Mau maghrib, jadi kita skip aja ya untuk pemasangan. Nanti kita lanjut pemasangan. Jadi intinya di sini ini standar satu, kendalanya di switch standar satunya nggak connect karena dia sini pecah. Waktu dia kita naikkan dia nggak membuka, jadi nggak mau nyambung ya. Kalau kita tutup ini dia nyambung, jadi kalau kita buka dia memutus ya. Seperti itu kerjanya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih buat teman-teman, mungkin jadi pelajaran buat temannya. Kalau ada kasusnya sama seperti ini bisa langsung cek bagian standar 1. Oke, terima kasih ya. Waktunya udah maghrib. Oke, terima kasih.